Komisi 3 DPR RI memberikan atensi kepada Polda Lampung terkait kasus kekerasan seksual. Hal tersebut menyikapi maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Provinsi Lampung. Komisi 3 DPR RI memberikan atensi kepada Polda Lampung terkait kasus kekerasan seksual. Hal tersebut menyikapi maraknya kasus kekerasan seksual terjadi di wilayah Lampung. Anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari mengungkapkan angka kasus kekerasan seksual di Lampung terbilang tinggi. Hal tersebut mesti menjadi perhatian bagi pihak terkait khususnya kepolisian. Ia menyampaikan banyak kasus kekerasan membuat Lampung menjadi perhatian nasional. Terlebih pasca kasus pemerkosaan terhadap gadis remaja yang dilakukan oleh 10 orang pria. Menurutnya permasalahan itu mesti menjadi perhatian agar tidak lagi terjadi. Ia menegaskan Polda Lampung harus tegas dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Hal itu untuk memberikan dampak jera kepada pelaku dan menurunkan jumlah kasus di masa yang akan mendatang. Kekerasan seksual yang terjadi di Lampung Utara, ya, di mana kita mendorong agar pihak Polda bisa segera mengusutnya untuk bisa menuntaskannya. Kita juga memberikan atensinya supaya bisa segera diusut. Dan beberapa kasus-kasus kekerasan seksual lainnya yang banyak terjadi di Lampung ini, yang kita harapkan tidak hanya penindakannya saja yang dilakukan, tapi juga bisa dilakukan pencegahan terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di Provinsi Lampung ini. Karena Lampung merupakan salah satu daerah yang menjadi perhatian nasional terkait dengan tingginya angka kekerasan seksual, termasuk juga beratnya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi. Selain memberikan penindakan, politisi Partai Nasdem itu juga menegaskan agar kepolisian melakukan upaya pencegahan. Menurutnya, pencegahan penting dilakukan untuk mengubah perilaku masyarakat dan tidak menjadi pelaku kekerasan seksual. Dari Bandar Lampung, Umar Robani, Metro TV Lampung.